Kota Surabaya masih menjadi barometer pembinaan olahraga di Jawa Timur, seperti dari cabang olahraga dance sport. Ferry Santoso, Sekretaris Umum Pengurus Kota Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia, IODI Surabaya, Selasa siang mengaku, meski persaingan cukup merata di tingkat Jawa Timur, namun Kota Surabaya masih menjadi kiblat dari beberapa daerah untuk menimba ilmu olahraga dance sport di Kota Surabaya. Rata, dari tahun ke tahun cukup merata sekarang, saat ini. Jadi memang tapi tetap kiblatnya ada di Kota Surabaya. Karena ada beberapa daerah juga yang akhirnya nimba ilmu di Surabaya ataupun anak Surabaya yang dimainkan untuk daerah lain. Seperti diketahui, cabang olahraga dance sport Kota Surabaya pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Poprov 8 Jawa Timur tahun 2023 sukses mengoleksi 3 medali emas. Medali emas dance sport Kota Surabaya dipersembahkan dari nomor dance sport B-Boy atas nama Arfian Pradiatama. Emas kedua dipersembahkan dari nomor dance sport solo free for all rumba atas nama Lexi Wang, dan emas ketiga dipersembahkan dari nomor dance sport tradisional DS Pro Putri atas nama Amelia Haryono dan Angga Itirta Agung. Oni Arianto melaporkan.